Yo, balik lagi di David. Kali ini gue akan kasih tutorial cara pasang mod Mood Runner di Epic Games. Mood Runner Epic Games ya, lebih tepat. Pertama kalian cari, buka Google terus cari JSGME. Nah, download di log di Shopee ini nggak apa-apa kok. Aman. Size-nya 1,2 MB ya. Nah, kalian ini kalian pencet aja download now di sini. Udah download. Hati-hati inter kalian sebelum itu lihat dulu JSGME bukan JSGME atau bukan. Kalau bukan kalian jangan install, takutnya virus gitu. Oh, ini di Shopee. Nah, ini kan JSGME. Ya kan? JSGME 2.0.6 2.6.0 zip. Ini enggak di install. Takutnya bukan file JSGME, soalnya di Shopee ngeri juga sih. Tapi udah aman kok, gue udah pake, gue udah install juga kok. Nanti gak punya tanya zip aman dan yes, game nya setup. Buka setup, setup Excel. Gue loading lama, gak ngelag pula. Nanti, nah ini lama nih. Buka cok. Tunggu kalian itu. Nah, kalau ada video di sini kalian cari yes aja. Ini dua kali. No. Nah, ini kan udah wizard ini setup ini udah tinggal next. Except namanya tinggal next aja punya. Terus jadi ini destinasi ini pastiin di browse, terus cari di mana file Mood Runner lu ya. Dicari di mana Mood Runner lu. Kalau gue di folder game ini banyak banget kok. Gue di game di Epic Games. Nah, ini Mood Runner. Kalian tinggal pencet oke aja. Dan pencet next. Matiin aja. Ini terserah kalian mau bikin next of icon atau enggak, gue matiin aja. Instan. Nah, aku udah punya nih. You can view. Oke, finish. Dan kalian close aja. Sekarang kita ini gitu, kalian masuk. Kalian cari modnya dulu. Modnya mod apa nih? Nah, caranya sini mod Mood Runner. Ini untuk ini request untuk di Epic Games soalnya. Nah, Mood Runner mod Spin Tires. Oke, sama aja Steam. Steam Epic Games sama aja. Tapi gua enggak tahu kalau yang ngajakin ya. Misalnya ini kan tinggal cari nih mod-mod mana nih. Mana yang bagus? Ini gue Chevrolet aja. Sebagai contoh doang sih. Tapi juga gue Chevrolet aja. Tapi juga. Langsung pencet download. Ini kan bisa download di web mana aja ya. Yang ada mod spin tire sih. Bukan cuma di. Ini size-nya 35,4 MB, emang besar banget tuh. Tinggal pencet play download. Dan ini hati-hati, takutnya bukan, sekali lagi takutnya bukan apa, bukan file yang kita pengen, takutnya lain gitu, iklan nggak jelas, virus. Pasti ini nih kalau di download. Ya. Ini kalau download extension jangan deh, palsu. Ini iklan doang pasti.
sampai nggak keluar iklan gitu. Nah, sampai di sini gitu. Step 2, Chevrolet 1500 from SnowRunner RAR. Oke, tinggal download file. Nah, ini baru asli. Nah, kita tunggu 4 menit 35,4 MB 3 menit. Biasanya cuma 1 menit soalnya karena udah tanggal 29 ya. Pasti pemakaian dan di luas dan di luar FP lebih ya. Karena libur. Anjir, 22 menit. Ya gue skip dulu ya. Gak mungkin kan nunggu 20 menit, gue skip dulu. Oke deh, karena downloadnya bisa 20 menit kan, 18 menit. Bisa main pakai file yang udah ada aja. Nah, sekarang kalian ekstrak aja. Misalnya gue udah download ini file. Mana sih ini, cukup banyak dokumen. Download. Nah, ini gue udah pakai Nissan Pathfinder. Ini pasti ini kalian bikin dokumen lagi. Dokumennya buat nama untuk extract mod gitu ya, mod gitu ya, mod runner. Aku pakai Nissan Pathfinder. Anjir, kok gitu ya, lucu. Mood runner. Dan ini ya, pindah gitu. Tunggu aja, ini gak pake data pas lawa aja teman. Oh iya, data kalian lupa. Nah, ini filenya udah ada nih. Kalian tinggal ekstrak aja nih, gue pake Pathfinder ya. Gua ekstrak di sini, ekstrak chip. Media. Nah, ini kalau media gini jangan kalian langsung ini, kalian bikin folder baru. Terus new folder kalian namain nama mobilnya jadi Nissan underscore Pathfinder. Nissan Pathfinder, kalian tinggal media ini, kalian tinggal tak drag terus masukin ke Pathfinder ini. Nah, udah baru kalian pindahin kok. Baru kalian tinggal ke foldernya yang tadi kalian folder itu folder apa lah, mood runner gue di Epic Games. Nah, kalian pindahin ke mod. Kalian tinggal pindahin ke mod karena gue udah ada. Yaudah. Ini kan dari mod luar Pathfinder. Terus kalian buka si JS Game Editor kan. Buka JS Game Editor. Ini harus diganti. Nah, ini udah kayak gini nih. Ini tadi udah gue masukin sebagai contoh, gue taruh, gue disable lagi. Ini paling juga pencet ini aja, enable, selected mode, terdia ini. Yes, ada tau. Tunggu ini, kita tunggu loading ini gak pakai data selalu aja. Cuma enable dong. Kalian close dan di sini kan ada file config.html. Kalian tinggal pencet klik astagfirullah. Klik kanan. Terus kalian pencet open with notepad. Nah. Sekarang kalian copy ini yang media ini. Dan bikin space baru. Astagfirullah salah. Nah, kalian samain. Nah, terus kalian ini copy.
kopi. Kopi terus pengen terus ini saya terel. Terus nih zip. Titik zipnya kalian hapus. Zip kalian hapus. Nah, udah kalian tinggal close chat save gitu. Karena gue itu takut error gue pencet save. Kalian chat save nanti muncul media ini. Nah, udah kalau kayak gitu kalian tinggal buka si Epic Games. Netron nih, gue pake itu tapi lemot banget internetnya sih. Maklum bro. Oke, ini karena mod gue udah selesai dulu lah kan ya. Jadi langkah baiknya gue menjelaskan yang benar tadi. Kayak gitu. Tadi tuh karena gue udah download jadi hapus pengimport saya ini gue kan. Gini jadinya ya kawan-kawan. Karena mod udah. Nah ini kan tidak ada enak. Ini mau pencet. Oke. Dokumen ya. Dokumen. Kalian nih di dokumen bikin folder untuk khusus ekstrak mod runner ya. Pisahin. Ekstrak mod runner sama. Kalian tinggal cari. Tadi mana donatannya ya? Aduh, donat di mana? Dan bikin emosi ya? Aduh, mana ini? Aduh. Kamu Chevrolet gitu. Chevrolet dalam chip manager. Astagfirullahaladzim. Oke deh. Baik juga ya nih. Ini mod mutrunner mana mod mutrunner ya. Jangan bikin emosi lu terus. Start Safari, mod GTA. Kalian tinggal pilih ini ya. Terus. Ya seperti biasa ekstrak. Ekstrak di sini. Oke. Ekstrak ya. Nah, kode kayak gini gimana yang bisa-bisa gini yang dapat mesh tekstur zona. Ini kalian yang pertama buka buat folder new folder media ya. Folder media kali kasih nama media. Nah, ini kan media. Terus ini folder-folder ini nih yang kayak gini MT billboard splash meshes. Terus tekstur zone kalian drag yang CTRL terus kalian pilih satu-satu ya. Itu kalian taruhnya di folder media move media. Nah udah pas nih kan media. Terus kalian buat lagi folder nih baru new folder. Kalau langsung dapat folder berantakan pertama kalian bikin folder media. Nah terus kan media terus kalian pilih CTRL terus kalian itu pilih control terus kalian pilih-pilih itu kayak message tadi gitu-gitu terus kalian masukin ke folder media. Nah kan udah folder media ini terus kalian bikin lagi folder yang namanya save role nama mobil kalian aja misalnya namanya Bugatti save role 1500. Nah ini yang tadi folder media kalian masukin ke save role ini. Nah udah jadi kayak gini kan enak ya, jadi dapat pas banget gitu dapat folder yang berantakan game. Terus kalian masukin Epic Games Runner, kalian masukin di folder mods. Mohon maaf nih kok penjelasannya agak nggak jelas nih ya karena lagi batuk. Terus kalian lihat mod runner kalian kayak tadi lagi jsgme.exe.
Nah, ini tinggal kalian pencet save role, terus kalian jebret gaming series. Yes, gaming series. Langsung kalian tunggu aja dulu ya. Aduh, diajakin MCL nih. Ini ngapain close. Oke, kita lanjut tadi sampai mana? Oh iya. Sampai di CS game ya. Nah, kan ini gua close dulu nge-lag. Nah, lagi sih. Udah sampai di CS game. Nah, ya udah kalian tinggal masuk modnya aja. Ya, alhamdulillah udah masuk. Nih, udah masuk paling tinggi. Sekarang tinggal pencet. Tinggal pencet single player untuk lihat mobilnya doang ya. Terus kalau pencet yang baru. Nah, udah masuk tuh. CH. Udah masuk CH 1500 ya. Terima kasih udah nonton kekesalan sampai ke ini gue. Terima kasih udah nonton ya. Sekarang gue mau lanjut MCL dan jangan lupa subscribe supaya gue bisa streaming. Streaming game-game mobile kayak supaya gue bisa beli PC atau laptop baru gitu kan. Supaya kita bisa produktif gitu. Productivity gitu. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Bye-bye.